Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini kita akan membahas tentang film terbaik yang dibintangi aktor Indonesia, yaitu Iko Uwais, yang wajib ditonton para penggemar film action. The Expendables 4 adalah film aksi asal Amerika mendatang yang disutradarai oleh Scott Waugh dengan naskah yang ditulis bersama oleh Spencer Cohen, Max Adams, dan John Joseph Connolly. Film ini merupakan franchise The Expendables dan sequel dari The Expendables 3 dalam kurung 2014. Is that the new guy? Is that sniper? Don't worry about it. I got a prescription scope. Well, Hawkeye, remember this face. Don't shoot it by accident. Shooting of nuclear missiles on a cargo ship off the coast. If these babies go off, it'll be World War III. Take cover! To choose this life over friends, over family. It's time to get loud. Fistful of Vengeance merupakan lanjutan cerita dari serial Netflix yang berjudul WU Assassins, di mana Iko berperan menjadi koki yang bernama Kai Jin di San Francisco, Amerika Serikat. Dalam film ini menceritakan tentang pembalasan dendam karena kematian orang terdekat yang dilakukan oleh Kai Jin, seorang WU Assassins bersama Luke Sin Lee dan Tommy Wah. Namun dalam perjalanannya mereka mengetahui bahwa dalang dari pembunuhan tersebut merupakan makhluk mitologi kuno dengan kekuatan yang luar biasa. You boys are on a suicide mission. This woman you're dealing with, she needs to be stopped. I'ma die for the grind, hey. Look, this is the only opportunity we have. They are coming. I don't like this. I'll do this one alone. Your problem is Kai. You think you're better than us? Eyes on the prize, try to prevent. Stop the hands of times to give him a sign. But I climb like Tony Hawk, ride till the wheels is off, and I'ma die for it to pay off. You're trying everything. Yeah, I'm got it. To avoid that pain again. Yeah, I'm got it. Waiting for the sign. Snake Eyes. Snake Eyes merupakan film yang mengisahkan tentang pemeran utama dengan nama Snake Eyes. Tokoh ini pernah menyelamatkan sebuah klan bernama Arashikage, yang merupakan klan ninja yang membawa perdamaian dunia. Karena jasanya tersebut, ia diundang untuk menjadi bagian dari klan tersebut, sehingga ia dapat mempelajari ilmu baru, khususnya dalam ilmu penggunaan pedang. Di sini Iko berperan sebagai Heart Master yang merupakan seorang pelatih dan paman dari Tommy Arashikage. Karakter Iko dalam film ini juga memberikan pelatihan kepada pemeran utama, Snake Eyes. Two. Film Triple Threat bercerita tentang seorang putri miliarder yang mendapatkan ancaman dari suatu sindikat berbahaya yang mengancam jiwanya sehingga memerlukan perlindungan yang ketat. Terdapat 3 tentara bayaran yang ditugaskan untuk melindungi anak miliarder tersebut. Iko Uwais menjadi salah satu tentara bayaran tersebut yang bernama Jaka, ada juga Tony Jaa sebagai Payu, dan Tiger Chen sebagai Long Fei. Film ini menghadirkan berbagai adegan menegangkan tembak-tembakan, pukul-memukul, dan ledakan. Film Iko Uwais selanjutnya adalah Stuber. Stuber merupakan sebuah film dengan genre aksi dan komedi.
Film ini bercerita tentang seorang polisi pemarah yang baru saja pulih dari operasi mata merekrut pengemudi Uber yang baik dan santun untuk membantunya menangkap pengedar obat-obatan terlarang yang telah membunuh rekan kerjanya. Di sini Iko berperan sebagai villain yang bernama Oka Tejo yang merupakan pengedar narkoba kelas kakap. The Night Comes For Us merupakan film aksi dari Indonesia yang disutradarai oleh Timo Cahyanto dan dibintangi oleh Iko Uwais dan Joe Taslim. Film ini tayang perdana pada Fantastic Fest pada September 2018 yang kemudian ditayangkan di Netflix pada Oktober 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang tukang pukul bernama Ito, Joe Taslim, kembali ke keluarga kriminalnya di Jakarta setelah bekerja dengan sebuah triad Asia Tenggara yang kejam. Kuran. Film ini mengisahkan tentang James Silva, seorang agen CIA dan pemimpin dari Overwatch. James bertugas untuk menemukan cesium bahan kimia di kantor keamanan federal Rusia di Amerika. James bersama timnya berusaha mencegah pengiriman bahan kimia tersebut. Namun sayangnya misi tersebut gagal dilaksanakan oleh James dan timnya. Cesium berhasil dilarikan oleh beberapa orang. Tepat setahun setelah misi tersebut, terdapat pria bernama Linur, Iko Uwais, yang meminta bantuan perlindungan kedutaan besar Amerika di Indochar. Nur bernegosiasi dengan tim Overwatch dengan info mengenai cesium. Nur ternyata dianggap pengkhianat oleh Indochar sehingga ia dikejar oleh badan intelijen negaranya tersebut. Ia tidak ingin bekerja sama karena pemerintah Indochar telah membunuh keluarganya. Film Iko Uwais yang satu ini bisa dibilang filmnya yang paling populer dan paling banyak dibicarakan orang. Aktingnya pun mencuri perhatian dan semakin diperhitungkan tidak hanya di dunia film nasional, tapi juga internasional. The Raid bercerita tentang sekelompok pasukan elit Densus 88 berjumlah 20 orang yang menindaklanjuti isu-isu yang beredar tentang adanya transaksi jual-beli obat-obatan terlarang di gedung apartemen terlantar kota Jakarta. Kegiatan terlarang itu dikendalikan oleh mafia kejam, lengkap dengan pasukan pembunuh dan premannya. Terdapat banyak aksi laga dalam film ini dan scene yang menegangkan. Dalam film ini, Iko Uwais berperan sebagai Rama, seorang calon ayah dan perwira polisi elit baru. Tidak hanya itu, Joe Taslim juga menjadi salah satu pemeran dalam film aksi ini. Kita kedatangan tamu tadi undang. Selamat bekerja. Dan jangan lupa bersenang-senang.